Hazreti Nebi Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sûre-i Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtal mustakîm sırâtal lezîne en'amte aleyhim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النافع به وبعلومه في الأيام. Maka disyaratkan mengetahui kadar upahnya situ dan jenisnya dan sifat barang tu. Dan tiada disyaratkan tunai upahnya, yakni boleh bertangguh. Yang boleh bertangguh pengupahannya pada ijaratul ain, pada maknanya sewa dalam bentuk ain, besarahan ijaratul zimmah. Ijaratul zimmah, zimmah yang pada tanggungan. Maka jika ada hasil binasa, jika ada binasa pada binatang, mana benda yang disewa itu, seumpama binatang, kita kalau kereta misalnya, kereta sewa lah kan, yang disewa je itu mati, disewa binatang, kuda misalnya, kerbau, lembu, untuk buat kerja, tiba-tiba mati kawan tu. Ataupun kereta disewa, tiba-tiba terbakar habis misalnya, musnah lah maksudnya. Atau disewa maknanya apatah roboh rumah, dia sewa rumah, roboh rumah tu, orang ganas tu ni. Roboh rumah, maka jawab dia apa? Batal lah ijarahnya, mana sewa dia tu batal, ya, tak boleh teruskan lagi pada masa yang kemudiannya, yakni terpasah ijarah, mana sewa dia tu terpasah, dia sewa kereta, tiba-tiba kereta tu rosak atau sebagainya, maka terpasah pada masa yang lagi akan datang dan sama mata yang lepas. Dia sewa sebulan, sewa sebulan RM1,000 jalan, tiba-tiba pakai 2 minggu, setengah bulan tu rosak, tak boleh pakai, tidak bayar yang setengah je lah, yang lepas tu tak payah lah. Itu maksudnya. Habis atau roboh rumahnya, maka batal ijarahnya, maka batal akad sewa dia pada masa yang kemudian tu. Yang ini terpasah ijarah pada masa yang lagi akan datang dan sah pada masa yang lepas. Yang lepas itu sah lah. Habis, dan mustahak yang menyewakan itu diberi upahnya, ini upah yang biasa, sekadar manfaat dia lah pada masa yang sudah dikerja, pada sudah dipakai tadi, dengan nisbah dengan tinggal. Misalnya seorang menyewa rumahnya setahun, ya, dengan pengupahnya RM100. Wah, setahun RM100 murah tu. Ni dulu ni kita ni, berapa setahun kita ni, zaman tu pengarang ni, bukan zaman kita mana. Yang sewa rumah misalnya setahun RM12,000 misalnya, satu bulan RM1,000. Jadi maknanya bila dia sewa tadi, kemudian daripada lalu 4 bulan, 4 bulan maknanya apa? 1/3 rumah tu roboh rumah tu, ya, semuanya. Jadi mustahak ia daripada pengupahan 33 1/2. 33 ringgit 1/3, daripada 100 tadi pecah 3 lah. Jadi kalau kita maknanya, kalau penyewa dia 1,000 tadi, dia kena bayar itulah, ya, maknanya 1,000 kena bayar 300 lebih. Kerana apabila dinisbahkan yang sudah dikerjakan, iaitu 4 bulan, 1/3 saja. Kemudian yang tinggal daripada setahunnya, iaitulah 8 bulan lagi, yang sudah dikerjakan 1/3, mana 1/3 setahun. Yang tinggal 2/3, mana tinggal 2/3 tahun, mana yang tak digunakan. Jadi pada bayar kadar persen yang diguna itulah. Habis, dan tiada batal ijarah sewa tu jika hasil binasanya pada benda yang disewa itu dengan ijaratul zimmah.
Tadi ijaratul ain benda tu. Ijaratul zimmah misalnya apa? Seperti diupah gembala unta. Diupah gembala unta muatkan barang yang maklum dari Jeddah ke Mekah. Jadi dia sewa daripada Jeddah ke Mekah. Sewa dia maklum berapa. Ya. Dengan misalnya RM10. Dulu murah RM1. Kemudian sampai unta itu ke Bahrah, maka rubah dia dan mati. Jadilah batal ijarah itu. Wani nak kan tanggungan zimmah, dia boleh ganti kendaraan lain lah. Cik unta lain pula sambung. Tetapi wajib mempunyai tadi unta itu ganti binatang. Ya, maknanya unta yang lain. Ini maknanya sewa dia pulang balik. Nak kan zimmah saja. Kalau ain tadi dia ambil kereta tu dia bawa balik. Misalnya sebulan dia pakai ni. Tiba-tiba setengah bulan dia. Ya, 15 hari je. Ataupun dia pakai setahun. 6 bulan dia rosak. Bayar 6 bulan je lah. Itu persen dia, peratus dia. Itu dipanggil ijaratul ain. Kalau ijaratul zimmah, pertanggungan maknanya kita nakkan barang tu sampai. Sampai sekat jalan mati itu ikut dia tanggungan ni, gantilah kereta lain, gantilah unta lain. Kau bayar kita bayar yang biasa je lah. Diganti mana binatang unta yang lain supaya disampaikan barang yang maklum itu ke Mekah. Yang penting barang kalau sewa tu sampai ke Mekah. Dia bayarlah dia punya sewa ni. Habis. Dan tangan yang menyewa tangan amanah. Yang mana tangan yang menyewa, kita sewa. Bermana kita tu ialah tangan yang amanah. Yakni tangan kepercayaan. Yakni ia meruntuhkan yang ia sewakan dengan betul. Ya, dia merintahkan sewa dia dengan betul. Mana kalau dia sewa motor, naik dorang, naik dorang. Dia sewa naik motor, 4 orang naik ke atas peringkawan. Atau sewa tak betul. Tidak amanah. Jadi orang menyewa tu mana dia memikul amanah tu maksudnya. Maka jika binasa yang disewa tiada daman. Ingat ya, dua-dua tu kena tu. Maknanya orang yang memberi sewa dan orang menyewa, dia kena tahu hukum sewa menyewa. Bermana kalau dalam penjagaan tadi kira rosak atau sebagainya, maka tidak wajib daman gantinya, melainkan jika dibinasakan dengan sengaja itu lain. Ini bukan macam kereta sewa, kereta sewa kan. Sewa saya, tiba-tiba kereta tu rosak tengah jalan. Sewa tu dah siap dah, nak pergi tadi dah servis apa, tiba-tiba rosak. Rosak tu dapat tanggung, tu tuan punya. Bukan penyewa tu. Tu penyewa tu kena tahu tu, biasa tu cekak tu. Kau pakai kau sewa kau, dia kena ganti. Wah maut kawan tu. Pula kena obol tu. Dia kena apa, gearbox pula, T45,000, maut kawan. Sewa kena bayar, gearbox kena beli lagi. Ya, tak boleh. Jadi sama-sama kena maklum. Penyewa kena maklum, yang menyewa kena maklum. Bahawasanya kalau berlaku kerosakan yang bukan sengaja, maka ditanggung oleh tuan punya barang. Ya, bukan yang menyewa. Kecuali kalau dia sengaja. Dia sengaja. Maknanya motor naik dua orang, bantai naik lima orang, patah. Itu dia kena gantilah. Itu silap dia. Jika binasa disewakan, tiada wajib daman, tak ada wajib gantinya. Melainkan pada wajib ganti jika dibinasakan dengan sengaja. Di mana dibuat tu luar batasan biasa. Dan taksirnya cuanya, misal seperti dilebihkan tunggangan. Ya, unta tu patut bawa barang 50 kilo. Ni nyak 150 kilo. Patah kaki unta, terkangkang kulit. Ataupun kereta ni nyak barang lebih pada muatan, patah sober di jalan ni. Itu sengaja silap dia tu, dia kena ganti tu. Ya. Melainkan jika dimasakan dia dengan sengaja. Sengaja maknanya jahat dia misalnya. Dan taksir cuai seperti dilebihkan tunggangannya yang muatan lebih sangat sampai membawanya kepada mati. Mati untuk dikerjanya. Cuba buang banyak. Masa bawa biasanya untuk jalan malam, dia jalan siang malam 24 jam tak berhenti. Minum air tak lagi, makan tak lagi. Mati kau tu. Memang nyata salah dia. Itu kena ganti tu. Ya, tentu wajib dia kena ganti. Sebab tu cuai dan kesilapan dia.
atau seumpamanya lah disewanya, kemudian tiada diambilkan, tiada diambilkan daripada tempatnya, ya, kemudian ubuhumah umpamanya, maka mati binatang. Jadi taksir itu dia patut simpan tempat itu, tempat baik. Tiba-tiba dengan sebab kecuaian dia berlakulah kerosakan itu, kalau binatang mati, perkendaan tadi rosak ke dan sebagainya. Jadi taksir wajib atas nyedaman, penyewa kena bayar sewa itu. Ringkas ni, kalau sekiranya penyewa tidak melakukan kesilapan, ya, maka dia tak kena daman, tak kena bayar. Tapi kalau dia taksir cuai di dia sendiri buat silap, itu dia kena gantilah. Dan ada satu bagai daripada upahan. Bagai panggil anak now. Kalau bagi lah mana bagai. Satu bagai daripada upahan dinamakan dia ju'alah. Ya, dinyatakan dia musannif tuan pengarang dengan katanya rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi harus mengupah akan seorang, maka dinamakan dia ju'alah. Asal maknanya iaitulah ju'alah itu ialah pengupahan yang disediakan bagi seorang tentang ia kerjakan satu pekerjaan, tetapi digunakan lapas ju'ala itu pada tanggungan pengupahan yang maklum bagi seorang kerana ia kerja suatu pekerjaan yang tertentu. Ya? Misalnya, umpamanya lenyap seekor lembu, lembu kawan hilang. Ya, lembu kawan hilang. Kata empunya, siapa kembalikan lembu aku yang lenyap yang hilang ni baginya atasku RM2. Yang dulu RM2. Kan tak nak cari dulu. Ya, tu. Misalnya siapa dapat kembalikan lembu saya bagi dia RM500 umpamanya, kan? Kawan tu carilah. Tu. Dapat saja, dia dapat mustahak dia. Dan ada baginya ju'alah itu beberapa rukun. Rukun amalan dia ataupun pengupahan dia. Dan perkataan lapas yang menyatakan perjanjian dan yang memberi janji. Dan iaitu bahawa disyaratkan pada rukun yang ketiga itu, iaitu apa? Perkataan. Maka nak memberi upah orang yang mengerjakan dia, seperti dia katanya dengan lapas dia, siapa yang mengembalikan sahayaku yang lari. Bermakna dia tak tentu pada orang. Siapa dengar tu, dia boleh umum, dia boleh buat kerja tu lah. Siapa yang mengembalikan, mana dapat tangkap balik, bawa balik, dia punya sahaya, dia hamba yang lari, baginya aku RM10. Mana dia upah lah, satu upahan lah. Ikut masyarakat tu RM10 besar lah. Sekarang 100 tu, 1000 ni bagi ikut dia lah. Atau katanya, siapa yang menjahitkan baju kurung ini, ya, dengan jahitnya jelujur, baginya sekian upah dia. Atau siapa yang mendirikan rumah yang begian-begian rupanya, umpamanya, maka baginya pada aku RM10. Mana ada upah dia lah. Maka orang yang mengembalikan dia, ni masalah hamba tadi, dan yang mendirikan rumah, sebenarnya diambil RM10 itu tentang pekerjaan. Dan wajib pula atas malik tuan punya sempurnakan bayarannya. Bayar tu pengupah tu yang dijanji itu, dan disyaratkan pada pengupah itu suatu yang maklum. Ya, mana dia kita nak upah tu berapa. Kalau dia tak boleh, dia kata tak maklum, saya punya barang ni hilang, saya ke apa ke, kereta ke, siapa dapat kembalikan saya akan beri upah berapa tu. Itu tak boleh. Ya, lama orang pergi upah kos cari-cari seminggu baru dapat. Dia duduk minyak aja 300, dia bagi RM10 bangun kawan. Ya, tak boleh. Maknanya dia kena nyatakan berapa dia nak bagi. Jadi orang nak buat kerja dia dah tahu. Ya, dia boleh anggar. Lama-lama mudarat kat dia pula yang sudah kerja. Disyaratkan pengupah tu maklum, kadar berapa, jenis dia apa nak bagi. Ya, nak bagi banyak mana, jenis nak bagi duit ke atau nak bagi apa ke. Dan bukannya benda yang najis, tak boleh jadikan tu. Ya, dan syaratkan pada pekerjaan pula itu, amil tu, orang yang membuat tu. Ya Allah. Ada padanya keberatan dan kesukaran. Dan bukannya pekerjaan yang wajib atas si amil. Dia tak wajib tadi, dia nak timur-timur. Tak timur, tak apa. Umpamanya berkata, Muhammad
siapa tunjukkan lembuku, aku beri RM1. Tunjuk je, kan cari, tunjuk, nampak ke tunjuk. Jadi maknanya dia beri upah yang maklum. Ya, kata seorang lembu engkau pada Hasan. Dia tak beri tangkap lembu tu, dia beritahu, saya tahu lembu awak ada ke Hasan ni. Kesalahan ni. Lembu engkau pada Hasan. Atau katanya Hasan itu menunjukkan kerana ia mengambil lembu itu, maka menyembunyikan dia. Maka tiada wajib diberikan pengupah itu bagi seorang itu atau bagi Hasan, kerana tiada seorang itu, ya, maknanya penuh pada mendapatkan lembu itu, ya, dan lagi wajib atasnya mengkhabarkan. Mana pengupah itu tak wajib, orang mencuri dia tahu, dia beri khabar. Jadi benda itu jadi kewajipan. Dia dah tahu wajib dia kena bagi tuan dia. Orang tu curi, kau pergi ambil. Dia buat satu kesilapan, dia tak payah upah tu, ya. Dan wajib atas Hasan mengembalikan lembu tu, kena ia rampas daripada empunyanya. Itu maksudnya. Jadi kena tahu hukum, ya. Ya, kalau sekadar beritahu tu tak ada upah pun, bahkan menjadi kewajipan dia kena membenteras benda yang tak elok tadi. Habis kemudian berkata rahimah ta'ala, syahdan digunakan lapas ini pada menyaksikan, ya, satu pasal pada perkataan yang dahulu dan menghubungkan suatu perkataan. Syahdan kata, maka apabila memberi, ya, apabila memberi seorang akan bumi supaya ditanamkan zuruk, mana tanaman padanya, sama ada benihnya atau amil, atau daripada umpamanya bumi supaya berbah bagi dua. Ini yang salam musaqat, ini akan datang dari bincang tanda itu insyaAllah. Syahdan, tesis besar. Wallah alam.